Ya bro, sekalian bertemu kembali dengan tmcblog.com. Ini adalah Honda CRF 150 konsep, sebuah motor konsep ya, yang baru aja diperkenalkan oleh Honda sebagai salah satu clue untuk new product mereka selanjutnya yang akan dirilis mungkin 2 bulanan lagi ke depan dari ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017. Sobat bisa lihat di sini, Honda CRF 150 ini menggunakan mesin atau engine yang common part dengan engine Verza 150 dan engine Honda Megapro 150. Sob ya. Cuman sobat bisa lihat di sini, dia menggunakan detail red head atau kepala engine atau kepala silinder merah, diwarnain merah gitu, dan sudah PGM-FI. Ini menarik, kenapa? Karena kompetitor yang sudah terlebih dahulu bermain di kelas trail 150cc di Indonesia masih menggunakan karburator, namun Honda mencoba untuk melakukan diferensiasi, yaitu menggunakan sistem karburasi otomatik, menggunakan sistem injeksi ya, PGM-FI. Sobat bisa lihat di situ ada 2 kabel, artinya dia sudah push pull. Akan tetapi jika lihat dari throttle-nya, kayaknya ini belum yang throttle untuk versi produksi massal, karena masih menggunakan kayak gas spontan kayak begitu ya sob ya. Kita bisa lihat di sini bodinya menggunakan body dengan decal MX1 ya, Eugene Bobby Chef kalau nggak salah, ini dengan nomor 777 dengan tulisan CRF. Di atas CRF ini harusnya ada tulisan 150, kira-kira yang biru L atau F, mungkin ini tulisannya jadi CRF 150F atau CRF 150L. Suspensi sob, kita bisa lihat di sini dia menggunakan suspensi yang upside down dengan warna gold. Perkiraan TMC Blog atau perkiraan saya, ini merupakan versi produksi massalnya juga akan seperti ini, menggunakan warna gold. Tapi walaupun nanti versi massalnya menggunakan warna lain, seperti menggunakan warna hitam juga kayaknya nggak masalah ya sob ya. Ban depan menggunakan Pirelli Scorpion ring 21 dengan cakram wave kayak begini. Saya juga yakin ini cakram wave ini merupakan cakram versi produksi massalnya, tapi hubnya dan atau tromolnya mungkin agak beda. Nah, jari-jari dia sudah. Lalu kita lihat dari sasisnya, walaupun menggunakan engine berbasis engine-nya Verza, cuman sasisnya baru sob. Ya, sasisnya baru, nggak lagi menggunakan sasis Verza udah pasti, karena ini adalah moto trail, membutuhkan durabilitas dan kekuatan dari sasis. Oleh karena itu sasisnya lihat baru, terlihat di sini sobat bisa lihat. Ke belakang ini subframe, lalu ada muffler Yoshimura, kayaknya juga bukan. Kalau muffler Yoshimura, lalu udah pakai Kickstarter, udah pasti. Lalu dari atas sasis turun downtube, lalu terpisah 2 menjadi sebuah engine cover di bagian bawah dari engine-nya. Nice sih. Lalu sobat bisa lihat di sini pijakan kaki atau footpack-nya mengulang kayak gerigi-gerigi gitu. Ini saya yakin ini akan mirip dengan versi produksi massalnya. Engine-nya hitam, red head. Kayaknya keren kalau misalkan versi produksi massal juga kayak begini. Ini adalah sasisnya dan ini adalah swing arm-nya. Swing arm-nya kotak. Saya yakin banget, nggak tahu, kayaknya versi produksi massal juga akan versi kotak kayak gini dengan rem belakang cakram satu piston menggunakan Nissin ya sob ya. Ini adalah detail dari swing arm-nya. Suspensi belakang monoshock menggunakan link. Ya. Cuman ini belum ada yang namanya footpeg belakang. Nanti mungkin ada kalau untuk versi produksi massal ya sob ya. Nah, kita bisa lihat lagi apa. Nanti katanya speedometernya akan kecil, digital, sekecil speedometer yang ada di Honda Beat Street. Nah, kayak gitu sob ya. Jadi seperti ini konsep dari Honda CRF 150 yang rencananya akan dirilis oleh
Kasalah Honda Motor rumornya sekitar 2 bulan dari sekarang. Dan mungkin akan dibesarkan atau akan dirayakan di ajang pesta bikersnya Honda secara nasional, yaitu di ajang Honda Bikers Day. Entah benar entah salah, nanti kita tunggu aja sob. Cuman yang pasti tetap di 2017 ini Honda CR-V 150 akan dirilis di Indonesia. Ya, kita bisa lihat sini sob. Sekali lagi, berapa harganya? Belum ada yang tahu ya berapa harganya. Menurut sampean berapa nih sob nih? Dengan kualitas seperti ini, kualitas picture minimal ya. Kita bisa lihat di sini. Nissin. Ini adalah, kalau ini yakin akan sama nih. Bagian footpeg maupun rem pijakan rem, tuas, mesin pasti sama, sasis pasti sama, dan kemungkinan bodi pun akan sama kan seperti ini versi produksi masalnya nanti. Suspensi depan akan sama, spakbor depan akan sama. Ban depan 21, ban belakang 18 akan sama. Dengan rem cakram di depan 2 piston kaliper. Honda CR-V 150 konsep. Gimana sob? Menarik kan? Kita nantikan update-nya nanti di tmcblog.com. Jika sobat sekalian ada pertanyaan mengenai Honda CR-V 150 konsep ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di youtube.com/tmcblog dan juga follow Instagram @tmcblog. Salam dari ajang Gias 2017.